keberhasilan. Pertama, yakni APL telepon. APL telepon dapat dimainkan untuk pada saat bermain peran. Cara memainkannya yakni membagi anak menjadi dua orang, yakni ada sebagai penelpon dan ada sebagai si penelpon yang menerima teleponnya. Nah, nanti setelah itu anak akan berbicara dan berkomunikasi antara penelpon dan si penelpon tersebut. Nah, dengan adanya permainan ini maka akan dapat mengasah kemampuan kognitif anak. Dan untuk permainan yang kedua yakni permainan kasir-kasiran. Manfaat dari cara bermain dari permainan kasir-kasiran ini yakni sama dengan permainan telepon tadi, yakni dengan cara membagi dua anak juga, ada yang sebagai pembeli dan ada yang berperilaku sebagai penjual. Nah, untuk yang berperilaku sebagai penjual nantinya akan memegang uang seperti ini. Uang yang telah dibuat untuk permainan kasir-kasiran ini. Nah, setelah nanti anak dibagi menjadi dua, ada sebagai pembeli dan penjual, lalu nanti anak akan memulai untuk bermainnya. Manfaat dari permainan ini juga untuk melatih kecerdasan anak serta pemecahan masalah pada anak. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah alat permainan edukatif yang berjudul tutup botol ajaib. Ini terbuat dari barang-barang bekas seperti tutup botol aqua, air mineral. Ini aquanya sudah saya gunting. Ini kardus air mineral, kuas untuk mencat cat poster dan lem box, serta kotak wadah untuk pembuatan dadunya. Dan saya menggunakan untuk tambahan warna kertas marmer biru, hitam, kuning, hijau, putih dan merah ya. Alatnya pisau gunting. Saya akan membuatnya hari ini. We'll be right back.
telah mempraktikkan alat permainan edukatif yang telah saya buat yang berjudul tutup botol ajaib. Yang pertama, bagian pertama, anak dimasukkan tutup botol ajaib ke dalam sabun tersebut sesuai dengan warna botol yang telah didapatkan oleh anak. Yang kedua, setelah memasukkan ke dalam tutup botol ajaib tersebut, anak harus menempelkan tutup botol ajaib pada bagian belakangnya. Di sini juga saya buat beberapa warna agar anak mudah mencocokkannya. Hitam, putih, biru, kuning, hijau, merah. Namun, sebelum ini, anak harus melemparkan dadu ini terlebih dahulu. Oke, saya akan mencocokkan ya. Ini adalah dadu. Ada yang 6, 3, 5, 2, 1, dan 4. Oke, saya coba ya. Dadu ini dilempar. Apa yang dapat? Ini yang dapat biru. Berarti di dalam kotak biru ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5. Berarti anak harus mencari warna biru di dalam kotak-kotak tersebut. Ini adalah kotaknya. Dan ini adalah tutup botol berwarna biru ya. Tutup botol berwarna biru ini dimasukkan ke dalam tabung yang berwarna biru sesuai dengan botol, tutup botol yang didapatkan. Ini biru ya. Anak memasukkan